ceplok. Oke guys, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react nih ke Yesung nih guys. Ini banyak yang request dari para elf ini yang dia live di Yu Huiyol Sketchbook. Ini banyak lagu yang sorry guys ya. Ini baru, udah lama guys ya. Ini 2017 nih, bulan April tanggal 22 guys. Oke guys, kita langsung react ya guys. Ini kita langsung mulai guys. Let's go, gue juga pengen tau nih. Yesung, gue udah sering dia denger live, tapi di bagian ini dia benar-benar solo sendiri guys ya. Oke guys, let's go. Udah kepencet sama gue guys, sorry guys. Let's go. Oh, dengan cara yang berbeda ini. Sorry, answer. Gila, vokal dia tuh emang kekompres parah sih guys ya. Nih. Bukan kompres pakai plugin sih guys, tapi emang dia mengkompres suara dia gitu. Oh, pedih ya, denger dia. Oh yes, dibikin R&B. Let's go. Asik. Oh, ini gila sih, maksudnya teknik vokal dia tuh benar-benar tuh dinamiknya bagus banget guys ya. Buat awal tuh dia benar-benar tuh ambil datar dulu, tapi dengan khas dia enggak tidak mengurangi guys. Dengan full vibra, dengan suara-suara yang sedikit old school guys. Ya, yeah. Wow. Suara siapa tuh? Dari belakang lah ya, playback. Ini live band enggak sih? Soalnya Suju yang sering gue nge-react nih guys ya, banyak banget diiringin sama live band soalnya guys. Ini gue gak tau nih. Live guys ya, di sini ada pitchy dikit guys, tapi dia bisa kontrol dengan baik, apa recovery-nya guys. Baby, pitchnya turun dikit. Prompternya lirik ya. Nyontek-nyontek deh. Banyak nyontek deh, kayak lupa lirik deh. Oh my god guys, ini kalian perhatiin gak sih ya? Ini kayak napasnya kayak udah habis guys, tapi dia bisa maintain dia punya tone sama gak berasa kayak sesak napas guys. Di sini nih. Wow, dia langsung, dan gue suka tekniknya dia langsung lepas guys, karena di situ dia pasti ada ngos-ngosan nih guys, kalau misalkan dia gak lepas mic seperti itu guys. Live band lagi sial. Oh, ini dia nih. Ini kayaknya dua lagu dikombin ya guys ya. Sorry my answer kali guys. Asik. Gila dibikin chill gini guys. Tenang deh guys ya, bawainnya. Dia ngambil suara di situ asik deh guys ya. Bukan suara satu ya guys ya, tapi dia ngambil suara pecahan deh guys. Oh, pitch-nya bagus banget guys. Dan gue suka ini treatment vokalnya, huruf S-nya itu nggak bikin sakit kuping guys ya, karena dia Acer nih guys, nice banget di sini. Pas dia pichu gitu. Eh, asik banget sih tuh. Ah, itu dia. Nggak tajam ya, asik sih. Asik dibikin versi kayak gini guys. Cocok banget sama Yesung. Wow. Dia tiba-tiba kayak Devo nyanyi guys ya. Oh, wow. Gokil deh Yesung. Nah, ini yang gue suka guys dari Yesung guys. Ini dia punya treatment ad-libs, dia punya apa refrain runs ya guys. Ini rada kayak R&B tapi dengan tone yang rada old school guys. Jadi kayak warna baru ya. Iya enggak sih? Nih. Ya, asik. Wow. Gila ya, R&B jadi rasa-rasa old school gitu guys. Oh, pitch controlnya bagus banget. Gila, dia one of the best favorite soloist sebenarnya guys. Penyanyinya maksudnya. Oh,
powernya gila guys ya. Maksudnya ini udah kena kompresor tapi dia micingnya juga, dia bisa kontrol volume juga lewat temboloknya dia guys ya. Oh my god, Yesum, gila berkualitas banget ya mereka ya guys ya. Sangat, sangat. Enggak, gue masih bingung guys, masih ada orang yang haters yang bilang nih suara mereka tuh apa lip sync. Ini benar-benar live guys, dan mereka emang ngerti teknik dan menguasai guys, bukan ngerti dong, menguasai guys. Tuh, gue nggak pernah dengar Fales yang parah. Wow, lihat tuh dynamicnya guys. Oh my gosh, bantai ya R&B sama dia. Oh IP masuk tuh ya. Suitcase gitu guys soundnya. Pawang-pawang tremolo ya. Aduh. Wow. Nah ini mikrofon juga translate suaranya Yesung juga sempurna banget guys ya. Maksudnya bagus banget dia. Dia cocok banget pakai mic dynamic kayak begini guys. Wireless. Dia kena suaranya tuh yang serak-seraknya tuh jadi makin nonjol guys. Translate-nya bagus banget. Tuh. Wow. Gila Yesung ya. Kacau lu dia guys. Asli. Making-nya. Enggak perlu heboh di panggung guys, tapi dapat karismanya sih. Wow. Wow. Dan gue suka dia punya, dia bikin kayak rongga guys ya, itu kan resonansi juga guys ya, mulut guys ya. Jadi benar-benar tuh dia bulat, tone-nya bulat banget guys. Untuk dia bikin ruang kayak ngomong wuh-nya benar-benar yo. Sikap tubuhnya tepat guys. Sikap mulutnya. Wow, asik, 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 asik. Gokil. Ah, gue suka tuh mic-nya di situ guys. Benar deh. Asli, bagus banget. Gue tadi ngeliat mic-nya Sennheiser guys. Nah ya, Sennheiser deh. Gue gak tau tipe apa. Wow. Oh, pak. Dan gue cuman depan doang guys ya. Dia baca prompter itu ya, lirik. Tapi belakangnya kayaknya full. Dia benar-benar improvisasi guys. Full improvisasi. Gue gak ngeliat dia mata nyontek lagi guys. Gila. Gue gak ngerti dia konsepin dulu awalnya apa gimana, gue gak ngerti guys, tapi perfect menurut gue guys. Gila ya, ini orang kualitas banget sih guys. Yesung. Udah kaget gue anjir. Gila Yesung tuh benar guys, suaranya tuh juara guys. Technically dia benar-benar megang banget guys. Dia bisa benar-benar tuh, lihat guys, kalian kan perhatiin musik yang ngalunin guys. Maksudnya enggak terlalu yang benar-benar nonjol, benar-benar sisi ruang kosong pun enggak diisi. Dia benar-benar total cuma ngeritem doang. Tapi ketika dia si Yesung nyanyi, ini benar-benar tuh bikin dynamic nih lagu tuh makin naik turunnya berasa banget guys ya. Benar-benar deep banget, gokil sih emang Yesung. Oke, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share dan komen di video. Jangan lupa tulis komentar link-link apa lagi yang gua harus kritik lagi guys. Oke, sekian dulu dari gua. Bye bye guys.